السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما ظهر منها وما بطن. ربنا يسر ولا تؤسر وتمنين الخير. الحمد لله banyak banyak syukur kita lanjutkan kepada Allah karena dengan izinnya kita masih berada pada saat ini di bagian akhir bulan Syawal, dan syukur itu bertambah-tambah apabila kaitkan dengan anugerah yang dan dapat menyelesaikan melalui ibadat Ramadan. Mudah-mudahan dia menjadi bekalan yang terbaik untuk kita sebagai persiapan untuk menghadap Allah SWT. Saya sangat syukur kerana dapat memenuhi janji saya dengan sahabat saya Tuan Haji Awang yang dah banyak kali menghubungi saya. Yang tak jemu-jemu menghubungi saya untuk bersama-sama di masjid, tuan-tuan. 2-3 hari kebelakang ini saya bercuti sebenarnya kerana ada gangguan kesihatan sikit. Hari ini baru nak mula ni. Mula menghabiskan cuti lah. Alhamdulillah. Itu yang syukur sangat-sangat tu. Yang telah saya sebutkan tadi, pertama kita telah berjaya menjalani ibadat Ramadan, dan saya sangat berkenan dengan seorang penulis ahli akademik masih sebagai profesor bahagian hadis di Jordan University. Dia menganggap Ramadan adalah sebagai ad-daurah at-tadribiyah, sebagai kem latihan. Dan dalam satu tulisannya, sebagai reaksi kepada selesainya kita menjalani ibadat Ramadan itu, dan agak relevan dengan khutbah awal Syawal ataupun minggu kedua Syawal yang tajuknya berjayakah latihan dalam bentuk soalan, dan jawapannya walaupun pendek tapi memerlukan kepada ketulusan. Bila berjayakah positive thinking akan menjawab ya, ibadat kita di bulan Ramadan berjaya. Contohnya itulah
ada soalan-soalan susulan yang perlu juga dijawab untuk mendapat rumusan yang betul. Anda seorang penulis mengemukakan soalan-soalan lain, antaranya ma ba'da Ramadan. Maza ba'da Ramadan? Apakah sesudah Ramadan? Ataupun kena jawab juga macam soalan tadi lah, berjaya ke tak tadi dalam khutbah Jumaat. Dan satu lagi disusuli pula dengan satu soalan lain untuk kita menjawab ya atau tidak tadi, ialah soalan mastafadna min Ramadan. Apakah manfaat yang kita dapat ataupun yang kita perolehi? Ini panjanglah perbincangannya. Nah, tujuan daripada Ramadan clear. Allah Ta'ala dah jawab pun dalam 183 Al-Baqarah. Bukan jawab, dah jelas. Ayat yang mewajibkan kita berpuasa, di akhirnya disebut, la'allakum tattaqun. Ayat 183. Mudah-mudahan kamu dapat mencapai takwa. Jadi kalau kalau takwa itu menjadi matlamat, kita kena tanya pula diri kita masing-masing. Kita dapat capai takwa ke tak? Matlamatnya dah underline. La'allakum tattaqun. Soalnya kita dapat ke tak? Dengan positive thinking juga kita boleh jawab, kita dapat. Sebab semuanya untuk ke arah itu. Dan takwa sangat penting. Ini kemuncak seorang yang beriman, tahapnya ialah muttaqin itu. Hatta diterima atau tidak amalan yang kita buat ada kaitan dengan takwanya juga. Allah Ta'ala juga dah tegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja Allah Ta'ala akan terima daripada kalangan orang yang bertakwa. Kalau tak takwa, reject awal-awal lagi dah. Dah kosong dah dekat situ. Jadi inilah dia. Bila puasa nak lahirkan orang bertakwa, keistimewaan takwa memanglah. Antaranya Allah Ta'ala kata dia jadikan syurga itu untuk orang yang bertakwa ini. U'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mencapai keampunan dan syurga daripada Tuhan kamu yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Itu pentingnya takwa dan Ramadan tadi itu, sebab kem latihan untuk melahirkan insan yang bertakwa ini. Dan natijah daripada takwa itu tadilah macam-macam lah berderet berkaitan dengan itu. Jadi ini yang kita dengan confident menjawab, kita berjaya mencapai takwa itu tadi, insyaAllah. Kalau tidak, fail. Bahkan sahabat yang saya sebutkan tadi itu, Profesor Dr. Sharah Mahmud Al-Khudah, dalam tulisan itu menyebut, dia kata, ulasan dia lah mengenai natijah. Yang bagi likulli muslim. Sangat wajar bagi setiap Muslim untuk berjaya di dalam imtihan al-akbar, dalam ujian besar. Tuan-tuan dah biasa dah dengan istilah saya, penulis yang samalah, dia kata keberadaan kita di dunia ini sebenarnya untuk diuji. Hatta dunia tempat tinggal kita ini ialah pentas ujian, dewan ujian. Mana-mana sekolah, mana-mana IPT, ada dewan
peperiksaan. Itu di Malaya itu ada bangunan khas Dewan Peperiksaan. Bau-bau ini pihak, saya tak tahu pihak mana, tapi DUM lah, memohon untuk mendirikan solat Jumaat di Dewan Peperiksaan dia. Lalu kita lalu ke Federal Highway itu ada bangunan besar, ada logo UN, bangunan itulah. Sebenarnya di wilayah telah dibenarkan lebih daripada 100 tempat solat Jumaat khas untuk PKP. Masa apa namanya, pandemik dulu, sekarang dah jadi endemik. Cuma tak macam mana, UM ni dah jadi endemik baru minta nak semain jemaat. Jadi kita pun dinung-dinung juga lah. Nak bagi ke, nak benar ke, atau tak. Mesyuarat tu dipengerusikan oleh mufti wilayah. Kebetulannya pensyarah UM, pensyarah akademi, dia pun lah benar. Kalau tak dibenarkan, dia kata saya yang kena ya, pasal orang akan telefon balik saya kenapa tak lulus. Nak benar pun pandemik dah jadi endemik, nak benar buat apa lagi? Ha, tengok last kali permohonan itu ditolak. Tak merasa juga lah Furazah. Ya, saya pun telah ada jadi ahli. Jadi bahkan tempat yang dibenarkan sebelum ini itu pun dah akan ditarik balik secara beransur-ansur dan akan kembali ke masjid asal qaryah masing-masing. Jadi penulis kita tadi perkisaran kata ujian atau apa namanya tadi, kembali kepada Dewan Peperiksaan tadi. Keberadaan kita dunia ini sebenarnya adalah Dewan Peperiksaan yang besar. Saja exam dua je keadaannya, sama ada lulus atau fail. Dia tak ada seri, masuk periksa seri dapat 50-50 tak jalan ya. Natijah dia, result dia lulus atau fail. Dan kita diuji. Ni hidup ni sementara, kita daripada saat kita hidup sampai dah balik kemudian sampai kita kembali kepada Allah diuji sepenuhnya. Ujian tu macam-macam lah. Kadang-kadang uji dengan senang. Ada masa uji dengan susah. Kita baca selalu dari surah Al-Fajr. Wa amma iza mabtalahu. Tengok. Apabila Allah Ta'ala kata, aku uji dia dengan apa namanya, kesenangan. Dengan kehidupan yang selesa. Rezeki yang murah. Orang yang itu dengan sendirinya, dengan confidentnya menjawab, dia kata inna rabbi akraman, Allah Ta'ala dah muliakan saya. Kenapa? Hidup senang, rezeki murah, menega untung, pangkat naik tiap-tiap tahun, gaji bertambah. Inna rabbi akraman. Satu. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Ha, tengok, diuji juga tapi rezeki mula dipotong, niaga pun tak jalan, income pun dah mula turun, harta pun dah masya-Allah. Lalu dia akan jawab inna rabbi ahanan, Allah Ta'ala dah hina saya, dulu senang sekarang dah susah. Kedua-duanya dijawab oleh Allah, kalla, never, tak. Ini bukan apa namanya rezeki yang datang, bukan satu kemuliaan dan bukan satu penghormatan. Kesusahan yang datang itu bukan apa namanya, bukanlah Allah Ta'ala nak hina, akan tetapi dia adalah ujian. Jadi ini bentuk ujian. Jadi mengulas dengan apa namanya, dikaitkan dengan Ramadan tu, dia kata sewajarnya bagi setiap Muslim yang ingin berjaya dalam, dia hendaklah mengekalkan tahap yang dia sampai pada bulan Ramadan dulu. Ada kaitan tu. Nak berjaya, kena jaga level yang dia dapat di akhir Ramadan. Sebab kita diuji untuk menguatkan antibody kita itu.
Sebulan dilatih untuk bertempur 11 bulan. Nah, itulah yang pentingnya. Jadi sebab itulah makanya itu yang sangat-sangat menjelaskan betapa pentingnya. Pertama, ujian itu dan bagaimana nak menghadapinya. Jadi mudah-mudahan kita dapat apply lah. Bila dia kata hendaklah dikekalkan untuk berjaya, nak kekalkan level yang dapat kita capai, iaitu takwa tadi itu. Masya Allah. Memanglah. Dan ditanya juga, kalau kita sebut tadi, kita dapat capai takwa atau tak? Itu pun nak kena tanya baliklah. Kena beza keadaan semasa kita berada dalam bulan Ramadan dan sesudahnya. InsyaAllah. Di khutbah Selangor, khutbah wilayah pula, ditanyakan balik, bagaimana agak-agaknya, berjaya ke tidak kita dalam keadaan, kalau nak dibandingkan dengan suasana Ramadan dan juga selepasnya. Di saat jemaah semakin kurang, merosot. Tengok, jadi ini nak jawablah. Bila kalau masuk bulan Ramadan kita dapat rasa, Arab kata natazawak, dapat kecap betul. Seronok beribadat, datang semayang ramai orang. Tengok, kita rasa Masya Allah. Puasa sama juga dengan qiyam Ramadan sama juga. Tapi dah keluar saja tadi, suasana agak berubah. Jadi agak-agaknya 11 bulan lagi tu boleh maintain ke tak? Jadi antara cadangan yang disebut oleh semua para ulama ialah untuk mengekalkan status yang dapat kita capai dengan ibadat Ramadan kita itu ialah hendaklah diteruskan apa yang ada pada bulan Ramadan itu keluar. Apalagi Nabi dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia kata Allahumma salli Muhammad, ahabbul ibad indallah, ahabbud din indallah, minta maaf ya, segemar-gemar, sesuka-suka kehidupan beragama di sisi Allah ialah adwamuhu sahibuh, tuan ibadat itu melakukannya secara berterusan. Itu kaedah penting. Inilah ibadat yang paling disukai di sisi Allah. Tuan ibadat itu buat ibadat itu berterusan. Satu hadis lagi, adwamuha wa in qallah. Dikekalkan atau diteruskan walaupun sikit. Buat berterusan. Jumlah jangan penting, yang penting ini dia punya apa, Masya Allah. Ketika rajin tu dia balun habis-habis. Lepas tu, bila datang malas, turun habis. Ini tak jalan. Dia mulai zaman dulu, saya ingat lagi. Mula-mula saya masuk UM dulu, orang duk peteli. Student kita menghidupkan qiyamul lail. Lalu kemudiannya disindromkan. Tujuannya untuk mengekalkanlah. Bukan kali semayang tu buat macam-macam semayang tahpah-pah dia buatnya. Lepas tu 3 bulan pula baru jumpa. Bukan macam tu. Ya. Berterusan. Buat sikit walaupun kecil. Itu kaedah dia. Ada story riwayat Aisyah. Inilah dia. Dan kebaikan itu pun Masya Allah. Ya. Dengan berterusan itu dia banyak membantulah. Dalam hadis lain pula, ittaqin nar walau bis, lindungilah diri kamu daripada neraka walaupun dengan hanya sebelah daripada sebiji kurma. Apalah nilainya sebelah sebiji kurma? Kita mana beli kurma sebiji, sekotak sekali beli. Kadang-kadang, oh Masya Allah. Ya. Tapi inilah, nak buat baik, jangan
Bila apa namanya seorang ibu dengan anak datang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, beritahu dia dua beranak-beranak ni dah. Jadi minta kalau ada apa-apa yang boleh dia makan. Aisyah pun terus bergegas ke apa namanya simpan makanan dia, tengok-tengok tak ada apa benda pun. Tengok first lady tu. Tengok dekat dapur, lepas dia masak. Yalah, bukan ada masak sangat. Kadang apa namanya dalam hadis Urwah, apa namanya, bila ditanya dengan makciknya ni, kamu masak apa? Ya amah, ya amati. Dia kata kadang-kadang rumah aku ni 2 bulan dapur tak berasak. Memang jenis tak masak. Dia orang makan kurma je, kurma kena masak juga ke? Kita tak tak masak nasi. Apalah, kedai mamak ada sebelah. Ya. 2 bulan tak berasa. Kerana makanannya apa? Apa namanya? Minum air dan tamar itu je. Tiba-tiba cari nak bagi kepada orang yang datang dekat pintu rumah dia tu, tengok-tengok tak ada. Selongkar sana, selongkar sini ada lah sebiji. Ya Allah. Ambil-ambil terus bagi kepada ibu ni tadi. Anak 2 orang. Dia bertiga. Kurma sebiji macam mana nak buat? Hati seorang ibu. Belah 2, tuan-tuan. Sebelah bagi kepada 2 orang anak. Dia tak makan apa juga. Tak lama lepas tu, dia pergi. Nabi pun balik. Nabi ceritalah ni. Apa yang diceritakan, apa yang berlaku hari tu. Ha, inilah keluar hadis tadi. Ya Aisyah, ittaqin nar walau bisyaqqit tamrah. Lindungilah diri kamu dengan daripada neraka itu walaupun dengan. Tengok. Dalam hadis lain pula Nabi kata, la tahqiranna minal ma'ruf, jangan kamu pandang sepi kebaikan yang kamu buat walaupun kecil. Tadi ahabul amal adwa muhawa in qala, yang saya sebutkan tadi. Amalan yang terbaik ialah buat secara berterusan walaupun sikit. Wah, baik jumpa apa nama jumpa kawan senyum pun dah kira okey dah. Ni kadang-kadang ada sesahabat kita nak senyum pun macam kena bayar tuan-tuan. Antal wajhika taliqa. Kamu berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan senyuman di wajahmu. Itu pun sedekah. Dah dah. Masya-Allah. Itulah keluar cerita apa namanya pergi tempat tabung duit tu senyum. Pasal dia nak bagi duit tak ada, bagi senyum jelah, sabar jelah, ya. Cikgu dia tanya, "Kenapa kamu sibung senyum-senyum tepi tabung ni?" Dia kata, "Ustaz, cikgu, saya nak bagi duit tak ada, jadi saya senyum jelah." Tengok. Bagus dah tu, ya, tuan-tuan. Jadi hal inilah yang kadang-kadang perlu sangat. Dan yang keduanya yang ingin saya kongsi dengan tuan-tuan pada kesempatan ini ialah apa dia? Dia kata apa? Al-ayatu fi kitabillah. Ayat-ayat yang terdapat dalam kitab Allah. Wal ahadis an Rasulillah. Apa namanya? Ada motifnya. Ini ayat yang ada dalam kitab Allah dan hadis yang datang daripada Nabi. Tujuan utamanya pertama, yadul alal khair, untuk menunjuk, membimbing kepada perkara-perkara baik. Tengoklah ayat mana-mana pun, ya. Dan yang keduanya, dan memberi amaran, peringatan daripada perkara-perkara buruk. Itu biasanya motif daripada ayat Quran ke daripada hadis Nabi SAW. Jadi pada malam ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, apa namanya, satu hadis. Jadi kalau ayat, kalau hadis itu ada dua, sama ada nak beritahu yang baik ataupun nak hindarkan daripada yang buruk. Jadi malam ini, dia kata saya nak kongsi
dalam artikel ini satu hadis yang sekurang-kurangnya ada empat elemen, ada empat unsur. Fi kulli unsurin salasati anwa, tiga jenis, minal hidayati wal irsyad, daripada petunjuk dan daripada bimbingan. Dan ramai di kalangan kita yang kadang-kadang keliru dengan tujuan daripada kebaikan-kebaikan itu dan apa yang nak dinyatakan daripada ayat-ayat itu. Apa unsur-unsurnya? Al-unsurul awal, unsur yang pertama yang ada sama ada dalam ayat ke dalam hadis ke yang nak diceritakan ialah ma yuhlikun nas, apa yang akan membinasakan kita, perkara-perkara yang akan merosakkan kita. Itu satu unsur, unsur perosak. Implikasi buruknya ialah yang kedua, ma yunjihim. Satu unsur lagi ialah unsur penyelamat. Bila kamu buat ini, kamu akan selamat. Nah, tiga, dua. Dan yang ketiga, ma yukafir, apa-apa yang membersihkan ya seseorang itu daripada keburukan-keburukan yang ada. Kalau nak masuk yang empat, ma yarfa'uhumud darajat, apa yang meningkatkan ataupun menaikkan taraf seseorang itu. Jadi tak boleh lari dengan empat ini tadi. Jadi hadis ini dia nak sebut empat-empat perkara sekali. Panjanglah hadisnya. Ya. Setiap satu pula ada sekurang-kurangnya tiga perkara. Tak habis dah ini rasanya malam ni. Ya. Saya baca tag dulu tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Al-Imam At-Tabarani. Di mana Imam At-Tabarani ni? Kok ada orang nak semak? Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Nombor 4. Mu'jam Al-Awsat. 5754. Dan Syekh Nasruddin Al-Albani sebagai penilai hadis, penyemak hadis, telah menilai hadis ini sebagai sahih dan dimuatkan dalam Sahih Al-Jami' 3039 dan 3045. Apa hadisnya? Daripada Imam At-Tabarani tadi, Nabi bersabda, Allah SWT Muhammad, apa dia? Nabi kata daripada Abdullah ibn Umar, yang dengar daripada Nabi ialah Abdullah ibn Umar, anak salasun muhlikat. Ini unsur dari itu. Ada tiga perkara yang membinasakan. Tadi membinasakan. Yang membinasakan itu tiga. Salasun munjiat. Tiga perkara pula yang menjadi penyelamat. Buat tiga ini selamat. Dua. Salasun kafarat. Tiga perkara juga yang membersihkan. Menjadi kifarat. Kifarat itu pembersihan. Wasalasun darajat, tiga perkara lagi akan menaikkan darjat. Tengok, boleh upgrade seseorang itu. Apa dia? Ammal muhlikat. Adapun perkara-perkara yang membinasakan. Apa yang membinasakan? Jadi bila sebut binasa, kita kena hindarilah. Kalau buat, jahanam kita. Apa dia tuan-tuan? Adapun perkara-perkara yang membinasakan atau merosakkan, antaranya disebut di sini tiga, syuhun muta, sifat kedekut yang didengari atau dipatuhi atau dilayan. Walaupun kita tahu sifat kedekut ini bukan sifat yang terpuji,
Nafsu dia suruh kedekut, 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 akhirnya memang jadi top kedekut. Kedekut akan menjadi pemusnah. Satu. Yang keduanya, hawan muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Kita kena seraga lawan hawa nafsu. Kalau ikut nafsu, habis. Ha, tu. Ini yang dia dia kata binasa tu. Hawan muttaba'. Saya sebut isunya dulu. Perkaranya dulu. Huraian lepas ni kalau sempat. Yang ketiganya, yang terakhir, yang dalam dalam lingkungan yang membinasakan ini, iaitu i'jabul mar binafsih. Seseorang yang kagum dengan diri sendiri. Ha, jenis ini pun jenis kagum sendiri. Dia tengok orang lain cemeknya, bila tengok diri dia rasa bangga. Akulah cerdik, akulah hebat, akulah kaya, aku, 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 aku. Ha, ini pun membina. Ini muhlikat yang akan menjahanamkan. Wa ammal munjiyat. Adapun yang menjadi penyelamat. Ha, ini kena buatlah. Kalau buat selamat. Apa yang jadi penyelamat ini? Al-adlu fir-ridha wal-ghadab. Bertindak adil, bersifat pun kita tak suka. Kita rasa ngam ataupun kita rasa meluat. Tapi tetap adil. Itulah. Memang kerjanya Islam ini untuk menegakkan keadilan. I'dilu huwa aqrabu lakum littaqwa, kerana dia dekat untuk kamu dengan takwa. Tengok. Jadi apa-apa pun nak pergi sana dengan adil. Kalau tak adil, aut awal-awal. Sama ada ngam ataupun tak ngam. Yang kedua, wal qasdu fil fakhri wal ghina. Al-qasni berhemat. Berhemat. Bila kena berhemat? Fil ghina wal faqr. Sama ada masa senang ataupun masa susah. Dalam setengah kita dia tengok tempat. Kalau masa dia senang, mana ada berhemat? Dia belanja zakat. Kalau duit tak ada, barulah berhemat. Nak hemat apa dah tak ada dah. Ha, tengok. Islam ni tak kira masa senang ke, masa susah ke, kena ada sifat berhemat itu. Tidak boros. Berhati-hati. Itu penyelamat, tuan-tuan. Yang ketiganya, khasyatillah fissirri wal'alaniyah. Sentiasa gerun dan takut kepada Allah, sama ada secara terang-terang ataupun secara senyap-senyap. Kita ni dalam buat sesuatu ada dua situasi. Sama ada terang-terang, al-alaniyah, depan ramai, depan khalayak, ataupun sir, sengak-sengak. Kita seorang je tahu. Ataupun dalam lingkungan kita saja tahu. Jadi dalam kes ini, kita kena gerun dan takut kepada Allah. Kalau orang tengok, mungkin dia rasa malu, tapi rasa tak tengok, ha, dialah juaranya. Itu tak betul. Tengok. Takut kepada Allah Ta'ala dua keadaan. Sama ada serang seorang-seorang ke, sama ada ramai-ramai terang-terang ke. Ha, tengok. Kadang suasana itu akan menjadi apa nama, pemangkin. Ha, tengok. Jadi penting. Itu dia panggil tiga yang menjadi penyelamat. Wa ammal kaffarat. Ataupun adapun pembersih. Pembersih ini maksudnya pembersih kita daripada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa lampau. Bagaimana nak bersihkan dosa lampau? Tuan-tuan masih ingat Nabi kata kullu bani Adam khata. Tengok. Jadi bagaimana kita nak hapuskan kesalahan itu? Ini antaranya. Tuan-tuan, apa dia? Intizarus salah ba'das salah. Tunggu solat demi solat. Ha, tengok. Ini akan menjadi pembersih. Kita datang ke masjid, alhamdulillah maghrib. Selesai solat maghrib. Tunggu pula
untuk buat isya pula. Itu dipanggil tunggu solat demi solat. Kemudian datang subuh pula, balik. Datang balik zuhur, balik. Datang balik asar. Ini intizarus salah ba'das salah. Dia merupakan apa namanya? Kafarat, pembersih. Banyaklah amalan apa namanya? Antara pembersihan ini antara itulah as-salat apa namanya? Bainas salatu kafara. Dosa yang dibuat di antara dua solat akan dibersihkan. Kita buat silap antara dua, datang pula sembahyang selepas tu, bersih, hapus. Tengok. Al-jum'atu ilal jum'ati kafara. Kesalahan yang buat antara Jumaat dengan satu Jumaat, Jumaat lepas dengan Jumaat yang akan datang, kita datang pula, habis. Disediakan oleh Allah Ta'ala untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan lampau. Tengok. Lagi besar. Al-umratu ilal umrati. Satu umrah ke satu umrah. Tengok. Digalakkan kita berumrah tu. Masya Allah. Juga sebagai pembersihan. Itu dia tuan. Yang keduanya, isbaghul wudu. Isbaghul wudu. Antara cara bagaimana nak bersihkan dosa kita, kesalahan kita ialah wudu. Dan wudu sebab dengan diratakan. Sebab tu Nabi kata, wailun lil aqab. Celakalah bagi tumit kaki. Kenapa? Masa ambil wudu, basuh kaki tak rata. Jadi wail. Kena sempurnakan. Lebihkan sedikit. Ini pula jadi cahaya pula nanti pada hari kiamat pula nanti. Nabi kenal kita umat dia kerana cahaya daripada wuduk ini tadi. Sebab itulah apa namanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari apa namanya satu masa telah diperlihatkan kepadanya. Ini ada dua keadaan lah. Sama ada semasa Isra Mi'raj ataupun melalui mimpi. Dia tengok nabi-nabi dahulu diiringi bersama-sama dengan pengikut-pengikut dia. Hadis ini ada saya ulas dalam buku saya Petunjuk Nabawi bagi Hati. Buku yang ditulis oleh sahabat saya tadi Profesor Sharaf Al-Qutah dalam menjelaskan apa namanya? Berapa puluh ribu di kalangan umat tanpa hisab. Hadis itulah. Hadis itu, dia panjang sikit. Di awalnya, Nabi kata, diperlihatkan kepada saya, Nabi-Nabi dulu bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya. Ada Nabi diikuti oleh tiga orang pengikut. Ada dua pengikut. Ada satu orang pengikut. Ada Nabi seorang dia aja pengikut, tak ada. Itu hal-hal itu. Ada pula ramai. Aku tengok dia kata, ramai orang. Ramai. Nabi punya pengikut yang ramai. Sehingga kan aku pun tanya, itu umat aku ke ya Jibril? Itu dia kata dalam kes. Bukan. Tengok sebelah sana. No. Oh, tengok rupa-rupanya lagi ramai sebelah sana. Itu umat kamu. Daripada kalangan mereka itu, sekian-sekian ribu, akan dimasukkan syurga bighairi hisab. Tuan-tuan cek saja hadis apa namanya amalan-amalan yang melayakkan seseorang itu dimasukkan syurga tanpa hisab. Ada empat. Dalam ni, tapi ada empat. Antaranya yang penting sekali ialah ikhlas kepada Allah Taala. Itu penting sangat ikhlas tu. Masya-Allah. Tawakal bukan ikhlas, tawakal ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun ya, mereka bertawakal kepada Allah sahaja ya. Pada masa itulah ada sekian ribu daripada umat aku ni masuk syurga tanpa hisab. Bangunlah seorang sahabat Uqasyah ibn Mihsan, dia kata, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku ni termasuk dalam kelompok sekian-sekian ribu itu tadi. Lalu Nabi pun doa, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah,
Jadi kalau dia, yakni Ukasyah ini daripada kalangan mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Tengok. Dengar Nabi berdoa untuk Ukasyah, seorang sahabat lain pula, dia kata, Rasulullah doa lah untuk saya pula. Dia pun nak juga. Akhirnya Nabi kata apa? Sabaqaka Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Jadi kamu tak dapat. Tak dapat doa tadi. Itu bukan maknanya dia masuk neraka, tak. Ya? Sebab, ialah tak tahu. Yang pentingnya yang masuk syurga yang apa namanya, yang satu-satu tu ada yang disebut, ada yang tak disebut. Tapi yang pentingnya, empat amalan tadilah. Empat amalan tu sebenarnya bukan payah pun. Ya? Kita sebut lain kali. Tunggu ada kekosongan, saya akan cerita tajuk tu. Jadi penghapus ialah isbar al-wudu, ratakan wudu. Fis-sabarat, sama ada terutamanya semasa sulit, semasa susah. Ya. Ada kita rasa tak selesa nak wudu. Akhirnya cincai-cincai. Tak boleh. Di tempat kita ni tak ada sangat, tapi perasaan kita tu kadang-kadang. Ataupun bagi rakan-rakan kita yang duduk di kawasan yang cuacanya tidak macam cuaca tempat kita, macam kita ni. Panas. Kawan yang ada musim sejuk. Namanya keluar daripada paip, tapi Masya Allah. Ya, air sejuk sangat. Kawan ni pula, saya teringat kepada almarhum kawan saya. Nak sempurnakan wuduk sampai biru ni. Kenapa? Dia was-was. Was-was pun bala juga, tuan-tuan. Ambil semayang komo, semua tangan, semua sekali dah. Masuk telinga dah. Tiba-tiba, ish, dia kata, ada tak rata pula. Patah balik pula berkomo semula. Ha, tu jadi biru tu. Kesian sahabat ni masa dia di Cairo dulu. Musim sejuk dekat sana. Ha, jadi kita ni kadang-kadang ada juga walaupun tak sejuk. Dia rasa, apa namanya, rimas. Dengan basahnya itu, Masya Allah. Terutamanya dalam situasi itu, kata Nabi, isbarul wudu, kena ratakan juga wudu itu. Jangan cincai-cincai, tak. Ya? Itu di antara dua yang menjadi pembersih. Dan yang ketiganya, ialah naqlul aqdam ilal jama'ah. Menapak untuk hadir solat jama'ah. Jalan kaki lah, ya. Dan yang terakhirnya ialah ad-darajat, perkara-perkara yang boleh mengangkat darjat. Jadi semua ada tadi, yang menjadi pemusnah pun ada, yang menjadi apa namanya penyelamat pun ada, yang akan membersih pun ada, dan yang keempat ini disebut sebagai ad-darajat yang boleh menaikkan kelas kita. Masing-masing kita ni ada kelas. Bagaimana nak naik kelas? Pertama, ni semua kita tahu dah. Dan kita dah buat dah selama ni, tuan-tuan. Ini berita gembira. Ita'amut ta'am. Suka beri orang lain makan. Beri orang lain makan ini satu amalan yang sangat mulia. Sebab itulah Alhamdulillah Allahumma salli Muhammad. Seorang Yahudi yang dulunya pandiri Yahudi daripada Bani Qainuqa, orang Yahudi, bila Nabi kita apa namanya, Masya Allah, mula-mula sampai ke Madinah dulu, orang itu sebut dah Nabi akan sampai ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, dia pun di antara berminat yang nak sampai pada hari Madinah tu, Masya Allah, dia sendiri pun datang. Tengok. Alamma ra'a wajhar rasul. Kata si Abdullah ni, dia Yahudi, pendeta Yahudi pun. Dia kata ini muka bukan jenis muka pembohong. Ha, tengok. Tak tahu dia tengok muka Nabi tu macam mana, tapi dia kata, ish, artinya baik sangat orang.
Kita pun kadang-kadang tengok umur kamu boleh faham juga. Ish, lain macam je. Ah, tengok. Bukanlah kita tahu, tak tahu dia tu ni, tapi dengan tengok muka pun kita boleh. Ada benda-benda yang boleh kita check. Nabi kata, Syekh Abdullah ni kata, ini buka, buka bukan orang bohong. Tengok tuan-tuan. Akhirnya, ditambah lagi dengan, dia dengar ucapan pertama Nabi di Madinah. Ini yang disebut eh, yang pertama tadi. Perkara pertama yang disebut oleh Nabi, yang didengar oleh Abdullah ini tadi, ialah, it'amut ta'am, beri orang lain makan. Satu. Dan yang keduanya, ifsya'us salam, sebarkan salam. Jumpa sama-sama kita, sebutkan salam. Yang ketiganya, as-salatu bil-lail wan-nasunyam. Semayang malam dalam keadaan orang lain semua pekat tidur belaka. Dalam hadis lain Nabi kata, udkhulul jannata, penuh kesejahteraan. Tiga amalan ini yang akan merupakan menaikkan kelas seorang itu. Alhamdulillah dengar ucapan itu. Yang ini sebenarnya mesej Islam. Menyebabkan rasa minat dia dengan Islam. Sehinggalah akhirnya dia masuk Islam. Abdullah bin Salam. Saya lupa nama tadi. Abdullah bin Salam. Ayah dia pendeta Yahudi dan mewariskan kedudukan dia sebagai ilmuan Yahudi itu kepada beliau. Dan akhirnya dia menjadi seorang Muslim bila mendengar gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Nabi SAW melalui hadis ini tadi. Masya Allah. Dia tengok apa namanya. Menyebabkan dia tertarik dengan Islam dan membawa dia kepada Islam itu tadi. Empat perkara yang ditekankan oleh Nabi kita SAW melalui hadis ini tadi. Masya Allah. Tengok. Baru sempat hadis ini dulu tanpa ulasan. Tak ada ulasan. Patutnya kena ulas dah baru boleh panjang sikit, mudah faham lagi ya, atau lebih faham. Tapi oleh kerana waktu Isya pun dah diambangnya, kita kena tangguh dululah. Jadi mudah-mudahan hadis yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini menjadi peringatan untuk kita bersama. Mudah-mudahan kalau perkara-perkara yang terselamat daripada perkara-perkara yang negatif itu, dan kalau dia positif, sama ada untuk tadilah, untuk pembersihan ataupun untuk menaikkan kelas kita, kita pakai amal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mengurniakan kepadanya apa yang hasil daripada apa yang kita buat. Sekat itulah rasanya daripada saya. Dan sajalah di akhir ini nak beritahu, seminit lagi saya dan sebelum ini telah untuk berkongsi dengan sesahabat, iaitu jariah wakaf Al-Quran, dan lagi dengan kerjasama daripada satu NGO iaitu Brigade Bakti Malaysia. Ya, dah banyak naskah dah kita sebarkan kepada masyarakat, termasuk melalui Persatuan Ulama yang saya kebetulan ada sendiri di situ, dan juga melalui rekan-rekan kita di saya ini, kita dah bekalkan kepada rakan kita doktor Ridwan, hantar ke sekolah tahfiz dia An-Nur. Kalau adalah sesahabat di Al-Hidayah yang nak ikut serta dalam program wakaf ini, boleh membayar satu naskah dengan harga hanya RM30 satu naskah termasuk kos. Ya. InsyaAllah kita akan uruslah penghantaran antaranya melalui Brigade Bakti tadi. Doktor, Brigade Bakti ini satu brigade yang memang
orientasinya ialah sukarelawan. Mereka telah berjaya mengislamkan, rasa saya tak kurang daripada 100,000 lah orang-orang di Pulau Cebu, Filipina. Ya. Jadi mungkin akan dibawa juga lah Quran ke sana. Baru ni pun kawan-kawan kita daripada Brigade sibuk mencari dana. Ya. Jadi Al-Quran yang diwakafkan melalui program kita ni, kita akan agihkan melalui melalui kawan-kawan yang lain. Yang berhajat, bolehlah namanya membantu RM30 untuk satu naskah, insyaAllah. Sekat itu saja daripada saya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.